Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menangkap seorang oknum polisi aktif yang bertugas di Polres Simalungun. Penangkapan dilakukan karena petugas tersebut terlibat dalam transaksi narkotika bersama 4 tersangka lain. Oknum polisi aktif berinisial IJ ini bertugas di salah satu polsek jajaran Polres Simalungun. Ia ditangkap Senin siang di dalam mobil miliknya bersama seorang tersangka lain berinisial AL di Jalan Medan Kota Pematang Siantar. Dari mereka berdua ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, uang tunai, timbangan elektrik, satu unit mobil minibus, dan dua unit telepon genggam. Dari penangkapan ini, kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap dua tersangka lainnya pada malam hari. Totalnya, petugas BNN Kota Pematang Siantar mengamankan 4 orang dengan barang bukti narkotika 27 gram sabu, 25 butir ekstasi, uang tunai Rp6.600.000, mobil jenis minibus, sepeda motor, dan timbangan elektrik. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan BNN. Dan barang bukti utama yang kita sita secara keseluruhan 27 gram sabu dan 25 butir ekstasi. Barang bukti pendukungnya satu unit mobil Xenia dari IJ, kemudian satu unit sepeda motor fiction dari DA, satu unit sepeda motor Vario dari HS, dan alat timbang ada dua, ya, satu dari IJ, satu dari DA. Kemudian uang yang kita sita Rp6.619.000. Saat penangkapan, oknum polisi tidak sedang memakai seragam, namun ada beberapa kali perlawanan. Keempat tersangka dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Pematang Siantar, Sumatera Utara.